Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa billahi rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang banyak sekali kelebihan dan keutamaan keberkahan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, hingga kita dituntut untuk optimal melaksanakan seluruh ibadah di bulan yang suci ini, baik ibadah makdhah terutama sekali maupun ibadah ghairu makdhah. Untuk itu, kesempatan yang langka dalam satu tahun itu sebulan saja, ini tidak boleh ada waktu yang sia-sia untuk kita isi dengan aktivitas, kegiatan, lebih-lebih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci ini Rasulullah SAW memberikan tarbiyah yang luar biasa, yang memberikan pengaruh besar terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga kepada insya Allah negara dan bangsa, ketika personil-personil atau pribadi-pribadi umat ini bisa merealisasikan ibadah yang optimal di bulan suci ini, insya Allah semua permasalahan yang dihadapinya itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan sabar, bulan di mana kita dididik untuk menjaga emosional kita, menjaga perasaan, menjaga segala macam yang membawa kepada kemarahan atau mungkin menyinggung perasaan orang. Karena sabar ini kalau kita lihat, para ulama memberikan definisi yang luar biasa. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa sabar itu artinya mengendalikan diri kita dari hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk berbuat yang tidak benar, atau disebut juga dengan sabar itu adalah kemampuan kita untuk bagaimana menjaga segala aktivitas kita untuk tetap dalam nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Sehingga pantaslah orang-orang yang berpuasa ini itu selalu dikaitkan dengan gambaran orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu meraih keridhaan Allah, maupun bahkan disebutkan mereka ini bersama orang-orang yang berbuat baik dan mereka ini akan dijamin masuk surga. Di sisi lain juga sabar ini dikaitkan dengan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu misalnya disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada kita ketika kita bersabar dan bersungguh-sungguh di dalam kita melaksanakan perintah Allah, lebih-lebih di bulan suci ini, kemudian kita bersabar dengan ketaatan itu sendiri, bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan, sekaligus juga bersabar dengan kemaksiatan, maka insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Salah satu ayat yang Allah sebutkan misalnya dalam surat Ali Imran ayat 142, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira kalian masuk surga padahal Allah belum melihat, belum mengetahui sejauh mana kesungguhan kalian dalam melaksanakan perintah Allah, kesungguhan kalian di dalam merealisasikan apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sejauh mana kita sabar dalam melaksanakan semuanya itu, sabar dalam kita menerima musibah ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena itu janji Allah ini patut untuk kita indahkan dan patut untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita, terlebih di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Bayangkan saja kita di bulan Ramadan ini, ya saudara-saudara kita menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau kita di Indonesia pada umumnya ya 12 sampai 13 jam, tapi kalau di daerah kutub itu sampai 17 jam. Ini mampu kita bersabar dari makan, minum, dari kita berhubungan ya suami istri, walaupun pada dasarnya itu sah ya, tapi di bulan Ramadan pada siang hari itu tidak boleh sama sekali. Begitu pula kita sabar dalam artian yang lebih luas, tentunya sabar dengan kita tidak mengganggu orang lain, tidak kita menyinggung perasaan saudara-saudara kita, tidak membuat orang lain itu menjadi marah atau tidak mengundang orang marah dengan segala macam aktivitas kita. Jadi sabar kita dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ini luar biasa. Maka dengan kesabaran ini memberikan kebaikan buat kita dan memberikan kemudahan di dalam kita juga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di malam hari, kita sabar untuk sholat malam, sabar untuk sholat tarawih. Walaupun mungkin ya di tempat-tempat kita sholat tarawih itu ada yang dilaksanakan dengan 8 rakaat maupun juga 23 rakaat, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi insya Allah semuanya itu akan bernilai asalkan kita niatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi lain tentu semuanya ini kita harapkan untuk mendapatkan ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga supaya berlipat ganda apa yang kita lakukan itu, ada yang justru menjadi warning, menjadi kehati-hatian kita di dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang berpuasa tidak dapat pahala, tidak dapat nilai, ya, hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Banyak pula orang yang qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih, tapi juga tidak dapat apa-apa kecuali lelahnya saja, hanya jaga malam saja. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, rubba shaimi laysa lahu min siyami illa ju. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hausnya saja, laparnya saja. Wa rubba qaimi laysa lahu min qiyami illa sahar. Tapi banyak juga orang yang bangun malam sholat atau mendirikan ibadah di malam harinya tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia hanya jaga malam aja. Ya, ini tentu tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga akan berpengaruh pada kehidupan kita yang tentu akan bisa membawa kehidupan kita tidak baik, tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita dengan perhatian yang optimal ini dan sekaligus dengan warning dari Rasulullah SAW ini membuat kita harus bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan optimal, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena itu para ulama mengajarkan kita agar semuanya ini mampu kita lakukan dengan kita meraih pahala yang besar berlipat ganda, agar tidak sia-sia apa yang kita lakukan itu, maka
harus ada dukungan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus melakukan semuanya itu untuk Allah. Kita puasa, kita lapar, kita haus, kita capek di bulan Ramadan ini, maka harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang kedua adalah kita harus melaksanakan semuanya ini dengan dasar ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar kita mengikuti kebiasaan yang telah diberikan oleh orang tua kita dulu atau turunan yang terus-menerus menjadi kebiasaan, tapi tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itulah yang menyebabkan akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal dan optimal sekaligus juga berkualitas. Nah, yang paling penting tentu semuanya kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bekal itu kita akan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci ini dengan baik, dan juga mudah-mudahan amal kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya diterima. Amin ya rabbal alamin. Aku lukau dihada. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.